Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih ya yang udah ngedukung channel Mas Kris selama ini. Banyak komentar-komentar yang sangat positif dari kalian nyuruh kita buat ngejual channel Mas Kris. Karena memang sayang juga ya, udah lama melalang buana di dunia YouTube. Insya Allah kita nggak bakal jual ini channel. Uploadnya ya satu minggu sekali ya, setiap hari Minggu uploadnya. Terima kasih subscriber dari penjuru dunia, dari Bandung, dari luar negeri juga, dari Madiun, pokoknya semuanya ya yang udah komentar kemarin. Maaf banget juga kalau balesnya lama ya guys. Ngumpulin dulu komentar biar banyak, terus aku balesin komentarnya hari Jumat kalau nggak Sabtu. Jadi maaf banget kalau balesnya telat ya teman-teman semua. Pasti dibalas kok. Kalau video-video baru dibalas komen-komennya. Oke. Kita hari ini masak gado-gado Nusantara. Ada yang request tamu nanti mau kesini katanya. Dari jauh. Jauh dari Kuningan mau kesini mampir. Nah, kita tunggu kedatangannya ya. Tamunya siapa? Oke. Kita langsung masak dulu. Oke. Let's go. Yuk. Oh. Ya guys, petai. Be, dijual seberapa ini, Be? Dijual 4.000. Ya, seribuan katanya, guys. Ya, 4.000 nih. Bagus-bagus. Ya, 4.000 udah dapat segini, guys, nih. Nih, guys. 4.001 gini. Silakan yang mau ini beli di sini ya. Eh, 4.001 segini. Murah. Oke. Okay. Keburu sold out, guys. 4.001. Matahari pagi cerah bersinar terang. Cuma ini nanam nangan hiji ya mah. Padahal mama ada kesabar tuh. Jadi, jadinya cuma satu, guys. Gak tahu kemana. Gado-gado. Itunya asapnya petai. Petai asap petai. Bahan-bahannya, guys, sayur-sayurannya. Ya teman-teman, ada beberapa komentar yang nanyain resep-resep masakan ya. Kalau kalian pengen tahu resepnya, komentar aja di itu video ini gitu. Nanti aku kasih kontak WA gitu, biar kalian tanya sendiri ya ke chef-nya langsung gitu. Soalnya di channelnya Mimi Cucu itu resepnya baru dikit, guys, yang diupload. Jadi nggak sempet bikin banyak video. Keras. Pepaya gumading. Enak buat disepan. Masak juga. Gado-gado.
guys, campuran telur dadar. Enak nih guys. Nih, ayam goreng. Tahu hanut, tempe hanut, ayam goyang. Kacang cabe digoreng dulu ya guys. Eh kare dok. Gado-gado mah dikit kacangnya guys. Bumbu siti. Cinti. Orang ieu mah gado-gado. Kalau orang Arab gado-gado. Rendang maklot. Nih guys, nasi ekspor langsung ke luar negeri. Ini Mas Oko udah disediain kupat, gak datang. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Mas Pri. Di sini Mas makan bersama keluarga lagi karena Mas Oko mau datang gak jadi ya Mas Oko. Kenapa gak jadi Mas Oko ya? Karena mau masuk udah 2 kali sekarang. Hah? Besok gak dimasakin mas saya, walaupun pesen macam-macam, gak kamu masakin lah. Karena gue sih gak mau kesini. Udah malam-malam saya masakin ya mas Oo. Malam-malam? Siang. Gado. Ini tiga gado-gado kalau di sana mah, luar kota mah. Di sini mah lotek. Lotek di putihan. Gak ada putihnya tak. Ada ayam khas Cirendang. Lotek di putihan. Sebenarnya. Telur goreng. Apa ya itu kupat? Pakai kupat. Emang enak pakai kupat. Ya teman-teman, biasanya makan cau mau belakang, tapi saya pertama makan dulu. Kenapa? Supaya nggak seret, nggak lancar. Tenggorokannya kecil katanya. Yes. Jeng ini, jeng ayam, jeng tempe, jeng tahu. Guys, orang Bandung, orang Madiun, orang Indonesia, orang Palembang, Sumatera, Kalimantan, Sabang sampai Merauke, semua di Indonesia khususnya akan bersama Spri. Ya, makan lotek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Ya teman-teman, bagaimana tipnya ya teman-teman supaya saya itu makannya mulai pertama tidak seret gimana ya teman-teman ya lo? Seret teman-teman. Saya makan seperti dulu kan cepat sekarang. Okay. Jadi, jangan sih bisa cepat. Apa? Kalau udah cepat ya.
Maaf ya, rezeknya gini. Masuk ohil, goreng ayam, telur dadar, petai, kacang. Ini kacang. Yes. Lalu kering. Tenggoroknya kecil, tapi teman-teman kali ya bisa makannya cepat sekarang. Rancangnya enak, 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 enak.